Sempat kereta stasiun Bekasi, proyek sisi utara. Sudah 2 minggu ya. Ditinggal pekerja karena mudik. Mulai hari ini sudah mulai aktif lagi. Progresnya, atap sudah dipasang, lift, eskalator sudah dipasang semua. Cukup signifikan. Atap atas ini sudah pekerja sudah mulai ada 1-2. Nah, ini jalur 1 sudah di setengah ya, setengah stasiun. Liftnya nih, eskalator ini depannya, sisi timur. Sudah eskalator dalam tuh sudah ada 2. Peron dalam juga sudah di emplacement ya, sudah keras. Tinggal keramiknya bahkan sudah dipasang. Ini tangga depan nanti, sisi kanan, sisi kiri yang lama, sama dengan yang lama. Ini jalur 2-3 sudah dipasang rel separuh. Peron sudah dicat. Ini peron 6-7 sudah di keramik juga. Ini pekerja sudah mulai aktivitas kembali setelah libur Lebaran. Ini bagian depan stasiun. Ini mau dipasang eskalator ininya ya, apa yang buat napak. Sudah di keramik. Eskalatornya ada 3, yang depan, terus ini sisi kanan dan kiri di peron 1 dan peron 2-3. Sudah di keramik semua ya, tinggal ngerapiin ya. Thank you.
liftnya ada dua, juga sudah dipasang dan tangga manual. Pasang keramik ya. Jadi keramiknya sudah nyambung dari peron 23 ke utama. Begitu juga di peron 1. Nah, ke Cirebon menurunkan penumpang. Nah, kembali lagi jalan ke arah Gambir, Argo Cirebon. Jalur 6 kereta selesai dari jalur 6 4 dari arah timur 4 timur di persiapan masuk Jakarta Kota via Manggarai jalur sudah dicat.